Halo para Rebaners, dimanapun kalian semuanya sehat. Kembali lagi bersama saya Dani, still in the spring bed. Dan kali ini saya akan memainkan game Roblox yang berjudul Alone in a Dark House. Jadi ini adalah game horror di Roblox yang kata para Rebaners, game ini tuh cukup seram dan cukup menarik. Jadi gue bakal coba game Roblox yang satu ini. Dan sebelum kita memasuki ke dalam gamenya, seperti biasa guys ya, kita bakal baca deskripsinya dulu, bahwa di sini bertuliskan Best Single Player Game Nominee. Dapat penghargaan guys ya, Bloxy Award 2020. Oke, wih keren. Warning, visual may potentially trigger seizure for people with photosensitive epilepsy. Discretion is advised. Oke. Agustus tahun 96, a private investigator travel to a small town to investigate on a brutal vehicle murder, only to discover dark secrets about a family. Jadi ada sebuah investigator yang pergi ke sebuah kota yang kecil untuk menginvestigasi kejadian pembunuhan guys ya. Lalu di balik pembunuhan tersebut, bahwa ada sesuatu atau ada kayak semacam dark secret atau rahasia tentang keluarga itu, teman-teman. Jadi rahasianya tentang apa guys, gue juga belum tahu. Dan di sini tuh max playernya 30 orang. Wih, banyak juga ya. Update di sini tanggal 21 bulan 3, jadi ini menurut gua cukup barusan update. Dan di sini store-nya ini jualan apa nih guys ya? Di sini ada Game Pass, ada cheater apa nih Bani, VIP bundle, DJ bundle sama The Ethic. Aku gua kurang tahu guys The Ethic seperti apa. Dan di sini servernya cukup ya, nggak terlalu rame-rame amat sih guys ya. Oke, dan di sini kita bakal coba nonton trailernya dulu, dan di sini gua bakal pakai headset dulu guys ya. Oke, sip, gua udah pakai headset dan di sini kita bakal coba cari trailernya. Oke, dari gambarnya ini kayaknya keren sih, guys. Oke, kita bakal coba lihat dulu guys ya, kita tonton. Oke, let's go guys. Oke. Wow. Oke, ada darah, guys. Itu siapa guys? Mata merah guys. Wow. Ini tidak beres guys. Tidak beres. Udah tidak beres. Saya merinding. Ah shit man. Oke, langsung aja kita bakal masuk ke dalam gamenya. Dan kita bakal ketemu lagi di dalam gamenya aja. Oke guys, let's go guys. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki ke dalam game Alone in a Dark House, yang dimana kita nggak tahu guys kita ada di mana. Dan tiba-tiba gua karakter gua seperti ini guys ya. Oke. Jadi gua bingung nih enggak cara mainnya gimana guys. Oke, di sini cukup ramai guys ya. Alright, di sini kita bakal coba cek-cek dulu ya. Di sini ada tulisannya The Hangout. Tempat apa nih guys? Apakah ini tempat santai atau gimana? Gua kurang tahu. Dan di lobinya sini guys, kita nggak bisa ngechat guys. Oke, jadi di sini chatnya di disable, gua juga kurang tahu kenapa chatnya di disable. Dan wow, ini keren banget sih lobbynya. Alright. Terus di sini ada tulisannya Suburban Outfitters. Oke, ini kayaknya toko baju atau pakaian gitu. Terus di sini ada apa nih guys? Bentar guys. Gua ada kuburan cuy. Tulisannya apa nih? Hero ASP. Game developer, father figure, best friend. Oh, bentar guys. Game developer, jangan-jangan si nickname Hero ASP ini developer dari game ini. Betul nggak guys? You will be missed by many of us, rest in peace. Kayaknya si developernya sih meninggal guys, gua juga kurang tahu. Dia lahirnya tahun 2001 loh guys. Sama kayak gua dong. Dan gua juga kurang tahu dia kenapa meninggal, kayaknya ini guys ya. Si Hero ini guys ya, skinnya ini guys. Aduh, sayang sekali guys dia meninggal guys. Gue juga kurang tahu kenapa. Buat teman-teman yang ada tahu bisa komen aja di bawah guys ya. Oke. Di sini tuh kayak di belakang tuh kayak ada apa itu guys? Bentar guys. Ini di sini kayak ada something gitu guys. Bentar. Ah, snowman. Gue pikir apa guys? Ternyata si snowman guys. Oke. Oke, di sini pakaian kita tuh seperti kayak bener-bener detektif guys ya. Oke, detektif. Iya, detektif cuy. Iya. Investigator ya namanya. Oke. Di sini kita langsung aja masuk ke mana nih guys?
Helena Police Department. Oke, kita bakal masuk, guys. Dan di sini, ada fan artnya, guys. Ih, keren sekali nih, guys, ada fan artnya. Wih, hantunya ini kah? Serem banget, guys. Oke, di sini, ada apa nih? Ada popcorn, guys. Oke, di sini ada vending machine, kita bisa ambil kayaknya, guys. Ada hijau, kuning. Gua bakal ambil hijau, guys. Kita dapat apa? Itu NO Ocha OT, guys. Harganya 10. Uang kita 520. Oke. Okay. Real gold. Real good. Real good. Calpico strawberry, ini apa nih? Pocari Sweat. Ada Pocari Sweat. Ini apa nih, guys? Premium Boss sama Royal Milk Tea. Oke, jadi kita nggak beli. Di sini ada break room. Oh, ini tempat santai, guys. Tempat, iya, ini buat nonton, cuy. Kita nonton pertandingan apa? Gelut nih, cuy. Gelut. Oke, di sini ada popcorn juga. Popcorn bayar nggak? Iya, popcorn bayar juga, guys. 25 ya. Di sini uang gua 500, jadi gua nggak beli dulu di sini. Ini apa nih, guys? Snail Shop, Exmo Shop Pastel. Apa nih? Aku nggak tahu juga. Di sini pintunya bisa ditutup juga kayaknya, guys. Ah, bisa juga. Wah, keren sekali ini, guys. Terus di sini ada tulisannya level room. Anu, gua nggak tahu, guys, ini bisa diklik apa enggak? Oh, bisa. You need 1.2 level up. Kita harus main dulu, guys, sebelum kita ke sini, guys. Oke, di sini ada conference room buat tempat meeting gitu. Di sini apa nih tulisannya, guys? I don't know. Masalahnya satu, guys. Meeting tapi kita nggak bisa ngobrol, cuy. Di sini disable, chatnya di disable loh sama developernya. Kita nggak tahu, guys, di sini ada parkour level 5, terus ada the ethic. Berarti kayaknya game pass ini, kayaknya kita harus bayar pakai Robux. Dan di sini ada apa nih tulisannya? The house sama apa ini? Intro. Intro. Oke, kita bakal coba intro dulu, guys. Di sini gua bakal create private server. Oh, gua level 0, guys. Oke. Sini gua invite player. Invite siapa ya? Para Rebanus mana ya? Para Rebanus ya. Aduh, namanya hilang, guys. Ya, hilang, guys. Guys, hilang dia, guys. Ini. Forza. No, Forza. No, siapa lu? Jangan, guys, jangan. Aku takutnya rusuh. Mana, guys? Kok hilang, guys? Oke, nggak ada kayaknya, guys, ya. Di sini gua bakal langsung aja start gamenya dan kita bakal langsung aja mulai ke intronya, guys. Oke, gua penasaran banget, guys, intronya ini seperti apa. Dan iya. Kita bakal lihat. Setahu gua ya, guys, ya, intro itu kayak pembukaan lah, guys. Kayak gua opening itu kan intro namanya, guys, ya. Ya, gua nggak tahu kayak pembukanya seperti apa. Dan ini kayaknya serem banget sih gamenya. Wow, oke. Okay. Are you ready, guys? Apakah mental kalian sudah siap, guys? Ku harap mental kalian sudah siap, guys. Gua juga tegang nih, guys. Serius. If I'm getting called into work in the middle of the night, then it must be really important. At least it better be. Ada voice aktornya, guys. Jadi karakter kita tuh ada suaranya, guys, suara ngobrol, guys. Wow, keren sekali, guys. Go inside the building. Oke, okay. Ini kah? Gimana maksudnya? Klik. Oke. Akhirnya buka, guys. Oke, ini tempat apa nih? Waduh, kantornya kok creepy gini, guys. There's nobody here. Yes, nobody chief here. Should be here though. The chief. Oke. Okay. Go to the chief office. Kita disuruh pergi ke kantor atau ruangannya si chief. Chief itu apa ya? Kepala ruangan ya, guys, ya. Gua kurang tahu, guys. Buat teman-teman yang tahu bisa komen di bawah ya. Ini gelap banget, guys. Gua kayak creepy gitu, guys. Oh my god. Semoga tidak terjadi apa-apa ya. Hello? Is anyone in here? Sorry, I'm still pooping. Is that you, Doug? No. You happen to have some toilet paper? No, sorry. Dang it. Oh, okay. Jadi ternyata di dalam WC ini temannya ini, guys, ya, teman nggak tahu namanya Doug, dan dia lagi poop, guys, ya. Tadi ada suaranya kayak ceplung gitu, guys. Jijik banget. Oke, ini tulisnya apa, guys? Ini enggak ada tulisnya. Di mana sih chief officer dari ini kah? Ada uang, guys. Kita ambil dulu, guys. Ada uang, guys. Lumayan, guys. Nice, uang kita nambah, guys, $5. Lumayan lah $5, guys. Mantap. Ini kah? Ini ada orang, guys.
Hey, Chief. Hi, Chief. How are you, sir? How are you, sir? Hey there. Welcome back. I'm good, thank you. Wih, keren guys, gamenya ada voice actor-nya loh. Jarang dong game kayak gini, guys. Sumpah. But thank you for asking, sir. Okay, ini first time gua main game horror ada voice actor, guys. Wah. Gila sih, gila. Okay. Sit down. Kita disuruh duduk dulu, guys. Okay, kita duduk dulu, guys. There's a case that I need you to figure out tonight. Tonight, okay. Are you ready for the details? Yes, sir. I'm ready. Wih, keren guys, keren. Wah, gila sih. 1 hour ago, a vehicle crash happened just 15 minutes away. Okay. A man and a woman were found dead with their heads split open. Oh. And here's the twist. There were 3 people in the vehicle. Mm-mm. 2 of them dead in the back seat and the driver missing. Okay. They were married to each other and had a single child. That's really bad. Oh, no. Yes, man. It is. I need you to find the person who was driving the vehicle. Mm-mm. Your best luck would be searching their home. Did you copy that? Yes, sir. I'm tracking. By the way, detective? Yes, sir. If you find the child, tell them what happened. Of course. Okay. Sudah? Intronya? Atau gimana? Gua nggak tahu, guys. Okay. Tiba-tiba layar gua gelap. Okay, jadi buat teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris, jadi gue sedikit mengartikan bahwa jadi barusan ada kejadian 1 jam yang lalu, itu ada kejadian kecelakaan yang dimana menewaskan 2 orang. Jadi di dalam mobil itu ada 3 orang guys ya, ada supir dan 2 orang ini pasangan guys, cowok sama cewek. Dan pasangan ini itu dia punya anak kecil guys. Nah, si pasangan ini meninggal dan si driver atau sopirnya itu menghilang, guys. Dan gua enggak tahu, guys, kita di mana. Dan katanya kita ngecek di rumahnya, guys. It's so dark. I need lights. Turn on the power. Oh my god, gua merinding, guys. Sumpah, ini gelap banget. Depan kalian gelap banget. Oh my god. Turn on the power. Okay. Wah, ada uang, guys. Mantap. Ambil. Ada kunci guys, bisa diambil nggak? Kunci. Namanya heavy key, kunci berat. Oke. Ini apa ini? Musik? Nenon. Gak bisa ya? Kayak buat ngerekam apa? Pemutar di itu lah guys, pemutar lagu guys. Ini TV-nya bisa dinyalain nggak? Jongkok bisa. Oh C, tekan C guys. Oke. Kok tadi kok krengek. Wih, ada boneka guys. Ada teddy bear. Boneka siapa guys? Oke, TV-nya nggak mau nyala. Turn on the power. Oh my god, ini gelap banget tuh guys. Apakah mental kalian sudah siap guys? Apakah mental kalian sudah siap? Kita bakal cek di sini. Ini bisa dibuka nggak? Ngagetin suaranya bos. Oke, ini ada foto zaman kapan guys? Coca-Cola. Kok gue duar denger keluar kayu ngegonge. Wah, creepy cuy. Lemari bisa dibuka. Bisa. Oke, di atas piano itu kayak ada apa? Ada kunci lagi, mantap. Nice. Silver key. Oke, bisa dienon-enon-enon. Bisa dong. Oke. Jangan panik. Oke. Ini I could use a midnight snack. Bisa dibuka kulkasnya? Wih, bisa cuy. Bisa loh. Wait, itu ada ruangan. Kita coba buka tadi kok nutup lagi, cuy. Bawahnya bisa juga. Bisa. Oke, di sini ada Coca-Cola. If I only had knife. Ada Coca-Cola sama Semangka ya, watermelon. Suara apa itu? Kaget gua guys. Suara apa wey? Goblok. Oke, ada senter guys, mantap. Nice. Pakai flashlight biar terang, nice. Suara apa tadi guys, kaget gua. Asli gak gitu. Ntar guys,
Ini kayak lukisannya gua nggak asing deh. Ah, ini lukisannya yang ada di game Layers of Fear yang pernah gua record. Itu game horror super seram sumpah deh. Kalian tonton dulu guys. Itu menurut gua bagus banget guys, game Layers of Fear-nya. Wah. Kok ada lukisannya, Bos? Nggak kena copyright, Bos. Oke, gua dapat medkit. Nice. Sini tulisannya apa nih, guys? Eric finally decide to eat dinner with us to you only sat across me and start the salad. Bla bla bla. Gua enggak tahu, guys, ngomong apa dia. Wah, lukisannya kok creepy sih. Creepy, creepy. Oke, okay, loh. What? Di kursinya ada tulisan juga. Oh, Eric finally tadi ya. Kaget gua, guys. Oke, okay, kita bisa lari. Kita bisa buka ini enggak? Aduh, nanti gua kematiin, guys. Nyala-nyala dong, nyala dong. Nice. Oke, okay, gue bakal buka pintunya, guys. Oke. Okay. Semoga nggak ada apa-apa, guys. Oke. Okay. Ini ruang... garasi, ya. Garasi. Turn on the power. Powernya mana, cuy? Anjir. Ah, gue nemu lighter. Oke. Okay. Mau korek api. Nice. Kotak bisa dibuka nggak, ini? Kotak bisa dibuka nggak? Kotak bisa dibuka nggak? Nggak bisa, ya? Oke, nggak bisa ternyata, ya. Mobil bisa dibuka gak pintunya? Gak bisa juga, guys. Kita nggak tahu, guys, powernya di mana. Oke. Waktu menunjukkan pukul 3 malam. Oh my god. Oke, kita naik ke atas. Oke, di sini banyak kamar. Dan kita bakal coba buka yang ini dulu, guys. Gua keinget game apa ya, guys? Game maling, guys. Yang apa ya, maling itu lo, guys, gua pernah main, guys, yang maling, apa ya, yang punya rumah kangguru itu lo, guys. Kocak bener dah, guys. Oh, ada brankas, cuy. Duh. I've locked your room key in our safe. It worries bla bla bla. Ini kan ada di trailer, guys. Aduh, gua enggak tahu, guys, kodenya apa. Oke, kita cari-cari dulu ini tempat apa nih, guys. Jangan, ini pasti kamar mandi sih. Silver key bisa dibuka. Gak bisa. AV key. Gak bisa juga, guys. Aduh. Oke. Okay. Jauh ini masih. Weh. Suaranya ganti. Weh. Weh. Apa ini, weh? Guys. Apa ini, guys? Wow, ada hantunya. Hey man, gua barusan main lo. Kok tiba lu mau, kok lu tiba-tiba muncul sih, anjing? Gua medkit dulu, guys. Oke, pakai medkit. Oke, gua udah pakai medkit, cuy. Kok tapi layar gua masih merah ya? The fuck, bro? Gua baru main tiba-tiba ada hantu, kaget lo. Anjing, anjing. Oke, gua bakal coba buka pintu ini, bisa enggak? Kunci, guys. Oke, bisa. Wah, ada medkit lagi, mantap. Nice, medkit lagi. Oke, dari luar enggak ada. Ini kok berdarah, guys, WC-nya, guys. Airnya, maksudnya. I don't know. Kita buka lagi, kita buka, bisa nggak? Aduh, nggak bisa semua. Oke, ini ada heavy key. Masa kunci nggak bisa sih? Tolonglah, please. Masa kunci nggak bisa? Terus gunanya kunci buat apa? Eh, kupluk bisa. Weh. Bisa. Akhirnya bisa, guys. Langsung suasananya berubah, cuy. Di situ ada lilin buat ngepet, guys. I mean family. Oke. Okay. Wait, suara pet we. Oke. Okay. Eric well bla bla bla. Apa ini? Matches. Apa ini matches? Ah, kok matches itu kalau enggak salah apa sih? Korek api. Ya, korek api. Oke, okay.
Lilin bisa gua bawa enggak Lilin? Enggak bisa ya. Aduh, suaranya kok gini amat dah, guys. Budek gua, guys, sumpah, guys. Swear. Woi. You there small. Oh, ada lubang, cuy, lubang kecil. Kita bisa tengok, guys, bentar. Gua bakal tengok medkit dulu. Oke. Okay. Apa enggak jelas, cuy, lubang. Oh, ada apa sih? Ada jalan ke atas. Itu saya buka enggak? Bisa loh. Oke, sebelum kita naik ke atas itu, kita bakal coba ke ini. Silver key, kunci ini. Bisa? Enggak bisa. What the hell? Ini kunci buat apa sih? Ah, buat ini lo. Oke, bisa, guys. Oke, ini ruang komputer, ada ruang komputer, guys. Ruang gaming, guys. Ah, gua ingat, guys, ini lukisan apa ya? Mahal kalau nggak salah. Mahal banget dan viral banget. Aduh, jangan bilang ini kode, guys. Kode buat brankas. Kita buka. Woi, kaget anjir, suara apa? Woi. Goblok. Bentar, guys. Ah, gua tahu, guys, ini suaranya Color of Fear. Bentar. Oh, ini ada apa ini? Santai kan. Kalian enggak usah takut, guys. Tenang, ada gua, guys. Tenang, ada gua. I need to fix this computer. Gimana cara fixnya, anjir? Ini komputer jadul, gimana fixnya ini? Lemari enggak bisa dibuka, ya, laci ya. Ini berapa? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 4, 1, 2, 1. Jangan bilang itu buat kode berangkas, guys. Bentar. Oke, suaranya gini amat dah, weh. Santai lah. Oke. Berapa tadi? 1, 2 1, 2. Oke, 1, 2. Berapa tadi? 1, 2, 3, 5, 4. Oke. 3, 5, 4. 3, 5, 4. 1, 2, 1. Oke, 1, 2, 1. 3, 5, 4. Ah, udah mentok, guys. Cuma 4 angka doang. Apa, gimana ya? Saya bisa bentar. Kita buka. Aduh, salah, guys. Turn on the power. Powernya mana sih? Seharusnya di luar rumah sih. Seharusnya lo, guys. Kita bisa buka pintunya. Kunci lo. Powernya di mana, weh? Ini kah power? Gak mungkin lah ini power apa ini. Kita disuruh nyalain power. Di mana power? Wait, guys. Wait. Ini gamenya agak rumit. Ini coca-cola ini, guys. Ini tadi dikunci ya. Ntar di mana, guys? Oh, kan gambarnya ganti kan? Iya, ini Layer of Fear, guys. Mirip banget, guys. Sumpah. Di mana, guys? Power, guys. The heck. Di mana, woi? Woi, ini kayak ada pintu, cuy. Ah, too heavy. Oke. Okay. Terlalu berat katanya ya. Kita bingung, guys, ini di mana ya? Itu under power. Goblok. Woi, hilang lagi lu, ah. Lu hilang lagi ya. Oke. Okay. Oke. Santai, guys, santai. Dia cuma gabut, guys. Di mana, guys? Powernya. Wow. Man. Pintunya nggak bisa dibuka. Tolonglah. Tolong, pintu nggak bisa dibuka ya. Tolong. Gimana powernya? Apa jangan-jangan di atas, guys. Wih. Waduh, bentar, guys, aku penasaran, guys. Kabar, guys. Wih, dari atas dia. Oke. Gua kena serang, santai, guys. Kalian jangan takut, guys.
Oke, dia udah ngilang. Berarti setahu gua guys ya, ini kayaknya di atas guys. Oke, ini di atas ini. Bakal naik ke atas ini guys. Eh, gak bisa sih. Eh, mana sih? Woi. Nah, bisa. Anjing goblok, depan gua goblok. Depan gua. Ya. Gua mati. What? What? Wah, tiba-tiba gua mati, guys. I don't know, guys. Ya, gua mati, guys. Really? Baiklah teman-temanku sekalian, di sini kita bakal coba memainkan gamenya satu kali lagi teman-teman, karena kita tadi barusan mati guys. Oh my god, tentunya ngagetin banget, dan kita langsung aja teleport ke the house, nggak ke intro lagi cuy. Oke, di sini gua bakal create private server aja, di sini gua bakal main sendirian cuy. Alright, langsung aja let's go. Kok ada lagu itu cuy, lagu meme cuy. Oke. Kita memasuki ke dalam game Alone in a Dark House. Dah yang berada di the house-nya, kita bakal coba lagi guys. Ih, kurang ajar banget guys ya. Hantunya itu udah bunuh gua, ngagetin, kampret, kampret. Dan gua masih bingung guys, power on-nya di mana guys? Nah, itu dia. Gua bingungnya itu, power on-nya di mana? Udah. The House, West Helena, Arkansas. Oke. Okay. Kita sudah masuk ke dalam rumah. It's so dark. Iyalah, gelap lah. Sini kemarin ada uang. Oke, kita bakal ambil lagi uangnya cuy. Ada uang, ada kunci. Mantap. Gak bisa dipencet ya. Oke, ini gak bisa dipencet. Oke, ada lukisan. Oke, di sini aman semua. Oke, gak usah takut guys ya. Oke, kita langsung aja ambil senter cuy. Turn on the power. Powernya mana coba? Center, hello. Nah, tadi senternya nyala apa enggak sih? Oke, nyala. Oke. Lah, kok mati? Nah, sip. Oke, aduh, kita bakal ambil ini lagi. Apa medkit? Nah, medkit udah. Ini ada gelas. Oke, gelasnya bisa diambil nggak? Nggak bisa ya? Oke, nggak bisa. Kita bakal cek sini. Ini kayaknya kemarin ada lighter. Ah, lighter. Oke, nice lighter. Terus di sini nggak ada apa-apa lagi. Songan ini enggak ada apa-apa. Terus nah, di ruangan ini ada kunci guys. Mana ya? Oh, ini loh, di atas ini guys. Nah, kunci ambil silver key. Nah, tuh buat buka ke sini. Oke, ini silver key-nya kayaknya di sini guys. Gua lupa guys, di mana guys key-nya, di mana gua lupa juga. Ah, oke. Nah, di sini ada kayak cairan ini apa guys, gua nggak tahu. Cairannya aneh. Fuse. Ah, fuse buat power. Oke, nice. Gua pikir apa guys cairan. Ternyata bukan cuy. Oke, buka EVK. Bisa, oke. Ini kerannya nggak bisa ya? Oke. Kerannya bisa guys. Bisa nyala guys. Wih, keren. Mantap. Mantap loh guys, bisa nyala. Wih, ada medkit, nice. Oke, keren. Ini showernya bisa nyala nggak? Shower, hello. Gak bisa ya? Oke. Ah, ini airnya baru warna biru guys. Kemarin kok merah gitu loh. I don't know. Ini ada lukisan. Heavy key tempat mana? Gua lupa guys. Sebelah mana? Oh, ini loh, betul. Ini buka juga nggak bisa? Oke. Nah, ini ada apa? Korek, matches, itu lilin nggak bisa. Ini tulisannya apa? Sama aja sih tulisannya.
Okay. Coba aku buka ini. Ini guys, apa ini? Bisa dilihat guys. Apa ini? Oh, ruangan sebelah guys. Ini bentar, ini ngebug guys, bentar. Ini ngebug. Ini kenapa kok gini cuy? Ngebug. Gak mau kebuka. Oh my god, ada darah guys. Gua gunain matches ya. Gua klik, bisa? I don't know guys. Gak ada apa-apa guys. Gua gak bisa masuk guys. Ini aja ke gini guys, ngebug guys. Gimana terus guys? Tuh. Nah, begini maksud gua. Nice. Oke. Gua bakal lari aja. Oh. Ini gudang. Oke. Di sini tulisannya apa nih? I place all of our stuff up here. There's a door that's a completely sealed shut. I'm not sure why is the there because there is nothing connected to the other side. Perhaps it's some kind of secret. Katanya di sini ada pintu cuy. Tapi di mana ya? Nah tadi bear creepy cuy. ada apa ini? Telepon ya? Atau apa ya? I don't know. Oh bentar guys, ada ruangan guys. Ini guys, ayo guys, gimana caranya? Ada ruangan cuy. Ntar guys, ini guys gak mau kebuka. Ah, nice. Di balik lemari ada jalan rahasia guys. The attic. Ah. Oh, itu pintu kayak the attic guys, tapi harus game pass dulu ya. Ya udahlah, kita kembali guys. Wow. Suaranya tiba-tiba seram. Ya, itu ternyata pintu ke the attic, cuy. Alright. Ini ada juga enggak? Enggak ada juga, enggak ada di sini. Bentar guys, ini di mana dah? Powernya? Kita nggak nemu power lo. Really guys? Setelah gua power ya tempat listrik ya di luar. Di sini masa nggak ada lah. Ini nggak bisa dibuka juga. Nggak bisa lo. I don't know. Kenapa ini, weh? Wow, ada hantunya, guys. Wow. Chill, man. Chill. Bentar. Sabar. Santuy. Gua lagi nyari power. Gua dibunuh mulu, guys. Kapan nyarinya nih, guys? Ah, dalamnya uang. Nah, gua dapat fuse, cuman gua nggak tahu ini kemana. Apakah kita bakar? I don't know. Gua nggak tahu, guys. Woi, aduh. Ah, wah. Hantunya tiba-tiba muncul. Kurang ajar, guys. Ntar gua medkit lagi, guys. Gua mau mati ntar. Oke, gua tutup aja. Kocak guys. Ini di mana coba? Apa? Powernya. Wow. Ini hantunya muncul terus. Oh,
bentar, ini kayaknya ada karpet, bisa digerakin gak? Ada ruang bawah tanah, guys. Oke, kayaknya kesini deh. Oke, let's go, guys. Oke. Wow. Oke. Ini siapa yang naruh uang di sini, cuy? Please lah. Oke. Oke, gue nemu uang, nemu medkit, nice. Kita gerak cepat, guys ya. Aduh. Oke, ada uang. Ini apa nih? Kita nggak usah baca. Kenapa ini, guys? I don't know. Sebentar, oke. Uang, ambil. Oke. Kita explore satu-satu. Kita di basement. Gak ada apa-apa di situ. Di sini ada apa? Gak ada apa-apa juga. Oke. Mungkin ada kayu. Suara apa anda itu? Menit crowbar. Aduh, butuh crowbar, tapi crowbar gak ada. Susah ini, guys. Kita gak nemu powernya lo. Kocak nih, guys. Bentar. Di basement juga gak ada. Kemana nih, guys? Apa ini? Elus. Gak ada apa-apa, guys. Weh, goblok, kaget aku. Depan. Weh. Kaget aku, guys. Medkit. Oke. Okay. Kocak hantunya, guys. Oke, di basement gak ada. Di sini ada lagi gak? Ini kursi bisa, meja bisa dipindahin gak? Gak ada juga. Gak ada basement. Turn on the power. Where the power, guys? Guys, please lah. Power di mana? Gua dari tadi nggak nemu power lo. Ini kamar mandi nggak ada power. Ini cuma ada brankas doang di sini. Oke. Ini komputer. Sumpah, guys, powernya di mana? Crowbar juga nggak, gua belum nemu. Ah, ada uang, nice. Gua ambil, guys, gua looting. Oh, ini kok mati, guys? Bentar, kita nyalain dulu ya. Bisa? Pakai korek api. Lilinnya mati, guys. Nggak bisa juga. Aneh. I don't know. Oh, terangan pakai ini, guys, malah. Di atas tadi juga nggak ada apa-apa. Aduh, gua bingung. Di mana ya? Menunjukkan pukul 3 masih tetap buka pintu, weh. Nggak bisa loh. Kok bingungnya orang ini masuknya lewat mana ada? Oke, gua kira juga nggak ada something atau clue gitu.
Woi, keinjek guys, maaf. Ini lagi dong, ya udahlah. Tuh kan lukisannya berubah guys, ya bener, lukisan layer of fear. Bener banget, bener banget. Seharusnya di sini sih, di mana sih? Apa ini namanya? Di garasi. Cuman ini nggak bisa dibuka. Ini bisa dibuka ya? Oh bisa dibawa sih, tapi nggak bisa dibuka guys. Aku nggak tahu juga. Ini kenapa nggak bisa di? I don't know. Woi, pakai aku. Wow. Aduh, gua mau mati guys, sumpah. Nyawa gua udah sekarat tuh guys. Kalian bisa lihat sendiri nyawa gua segitu. Ini kalau misalkan kita nyari power nggak temu, ya udah, gua nggak tahu lagi di kemana. Soalnya nggak ada loh guys, sumpah. Ini nggak ada. Nggak mungkin ini apa? Ini tempat pemutar musik, cuy. Nggak mungkin, cuy. Ini pemutar musik. Apa sih namanya? Kayak musik jadul tuh guys, kepingan musik itu loh guys, yang pemutar musik yang muter itu loh guys ya. Masih di basement, gua cek nggak ada loh. Aneh banget dah guys ini game. Bener sih dari voice actor-nya bagus, cuman gameplay-nya gini amat dah. Udah nggak ada loh guys, nggak ada. Biasanya kan di sini kan, apa? Biasanya di sini kan. Cuman di sini kok nggak ada gitu loh. Tuh gelap banget, pakai lighter aja lah. Pakai senter ya juga. Wah, apa ini? Oh, pecahan kayu, kupikir apa, guys? Oke, nyawa gua udah sedikit banget. Ini gua mati udahlah, gua nyerah, guys. Enggak tahu lagi. Ini gua udah explore mentok sampai sini. Gak tahu harus kemana. Gak mungkin ke sini dong. Gak mungkin. Iya, kita gak nemu sama sekali. Dan gua gak tahu itu tempatnya di mana. Ini butuh crowbar kan? Tuh kan, I need crowbar. Oke lah, ini kalau mati ya udahlah, gua pasrah guys. Aduh, mati kan? Gua udah muter-muter nggak nemu-nemu cuy powernya ya. Oke, jadi gimana ya gamenya ya? Aduh, gamenya sedikit membingungkan. Jadi kan setahu gua guys ya, buttonnya nggak tahu power tuh yang kayak buat nyalain listrik dulu guys, kayak apa yang steker kontak ya, stop kontak ya atau apa ya, nah pokoknya itu, nah itu buat nyalain lampunya. Cuman nggak ada guys, gua nyari nggak ada guys, gua nggak tahu kenapa kok nggak ada. Dan gua udah explore kemana-mana itu juga nggak ada guys. Gua udah ke basement, biasanya kan di basement guys ya, itu juga nggak ada. Terus di gua mau keluar rumah nggak bisa. Terus gua udah ke atas, ke loteng, ke manapun juga nggak ada, ke garasi juga nggak ada. Dan menurut gua gamenya cukup kurang ya, kurang. Jadi gamenya cukup mengecewakan dan gua nggak bakal main game ini lagi guys ya, karena gamenya ini aduh buruk banget sih guys. Gak dikasih clue atau apa gitu guys. Jadi menurut gua game ini tidak recommended buat kalian mainkan. Dan ya, segini aja itu video kali ini. Dan dari jumpscare-nya sih lumayan guys ya. Cuman ya itu guys, turn on the power, tapi nggak tahu di mana clue-nya. Biasanya find apa, biasanya kan ada kan ya, turn on the power, terus di bawahnya itu ada clue-nya bahwa biasanya di lantai 2 atau di mana gitu kan, ada kasih clue kan biar lebih enak atau lebih gampang. Cuman
ini gak dikasih clue apa-apa. Dan gue juga udah muter kemana-mana. Jadinya ya gue masih belum ketemu. Dan pintunya juga banyak yang terkunci. Tapi gue udah buka semua pintu yang pakai kunci tuh guys ya. Gue udah buka semuanya. Dan ya juga gak ada apa stop kontaknya atau apa powernya itu guys ya. Jadi gue cuma nemu fuse-nya aja buat nyalain. Jadi ya gimana, cukup jelek sih menurut gua guys ya. Oke, gitu aja dari gua, dan thank you guys buat kalian semuanya yang udah nonton video kali ini, dan semoga kalian bisa terhibur dengan video gua kali ini. Dan jangan lupa guys, klik tombol subscribe dan juga like video ini agar saya mendapatkan uang AdSense untuk ganti kopi dan selama saya mengedit video ini. Yowis lah, ngono ae, salam rebahan Indonesia.